Woi, mendingan lu cek dulu. Itu di paketnya itu tulisannya jalan apaan sih? Jalan Wali. Bukannya jalan Masjid Kubah 2, Woi? Gua bilang jalan Wali ngeyel lu pada, gua gulung lu. Tapi gua juga dengarnya dari Ustadz Sepuh itu jalannya jalan Masjid Kubah 2. Coba, Poy. Coba, Poy, pariksa lah, pariksa. Buat mastiin aja ini, mah. Oke, oke. Mbak, bisa. Ngeyel lu ya. Ada ngeyel semua lu ya. Gua gulung baru kagak bisa ngeyel lagi lu. Lu baca nih. Jalan W.A.W.A. L.I.L.I. Hamzah Bustami lu. Wali. Wali. Tuh. Jalan Wali itu gimana tuh ya? Gaya-gayaan di depan Ustadz Sepuh ngomongnya tahu Jakarta dan sekitarnya. Cari muka aja lu pada lu. Bukan saya ngomong tuh, apa yang ngomong mah? Apa gua? Kan lu yang nyain. Tandanya lu juga ngerti Jalan Wali. Ih. Ah lu copet, ngerti kan lu copet. Gue dibawa-bawa. Gue ikut-ikutan gua mah. Udah. Kalau kita debat terus di sini nggak bakal kelar-kelar nih. Nggak bakal ketemu tuh jalan. Mendingan kita cabut aja deh. Cari tuh Jalan Wali yang deket dengan Masjid Kubah 2. Sebenarnya mau kemana sih? Jalan Masjid Kubah 2 sebelah mana? Jalan Wali sebelah mana? Kagak ada yang tahu. Alamat lengkapnya aja kagak tahu. Ya Allah, udah bilang dari awal kagak nyambung lu ya. Jalan Wali deket masjid yang punya dua kubah. Belum juga lu. Poi, gue paham, gue dengar. Tapi kan kita harus tahu Jalan Walinya tuh sebelah mana. Apa di Bogor, apa di Jakarta, apa di Bekasi, Tangerang. Jangan-jangan tuh Jalan Wali tuh adanya di Arab, no. Pintar-pintar Oon juga dia. Oh, jalan aja lah. Ya. Ayo lah. Lanjut lah. Eh, Cih. Eh, copet pulang lu. Bro. Udah hajul, bro. Ya, bro. Jalan Wali sih. Aneh. Aduh, oh ih, ini udah jelas-jelas nih salah kita semua. Kenapa kita kagak nanya-nanya dulu sama Ustadz Sepuh? Jalan Walinya tuh sebelah mana? Alamat lengkap harus jelas supaya kita kagak nyasar kayak begini nih. Aduh, panas lagi. Ya udah itulah, kita pulang lagi aja ke pesantren ya. Ngapain lu pada mau balik lagi ke pesantren? Ya kita tanya ke Ustadz Sepuh alamat lengkapnya tuh di mana biar kita enggak nyasar. Kan kalau malu bertanya masa saat di jalan, Tommy? Hah, lu ang, kayak orang kuno lu. Makanya pakai pepatah baru ya. Kalau kebanyakan nanya, malu-maluin. Ngerti gak lu? Ngeri tukang pepatah, sumpah lu bro. Nyasar berasa lu bro. Dengerin ya, lu pada kan tahu nih. Gua anak jalanan ya. Pelosok-pelosok nih, gang-gang tikusnya Jakarta. Gua kenal semuanya ya. Kalau masalah Jalan Wali mah, ya udah gua lewatin lah beberapa kali ya. Beneran lo tau bro? Eh, gak ada sejarahnya gua tukang ngibul. Jangan samain semua orang kayak Opi. Ini kalau mereka balik lagi pesantren, bakal ribet urusannya nih. Mending gua korban harga diri dikit. Gua nebeng aja tuh mobil bak. Pak, pikir pak. Pak. Bapak mau ke jalan raya depan ya? Ya. Boleh numpang gak? Boleh, gak. Eh, mau ikut gak? Ikut. Iya, daripada lu jalan kaki ke Jalan Wali, bisa jontor-jontor tuh. Ya. Kasian yang udah jontor. Kasian. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, salatullah.